Hi guys, welcome back to my channel. So hari ini adalah hari Lebaran dan juga hari Pentakosta, di mana dua umat beragama merayakan hari yang sangat spesial. Padahal aku masih ngantuk banget, tapi akhirnya aku bangun juga, aku paksain. Karena it's gonna be a long day. Jadi aku langsung habis berdoa, langsung ke toilet untuk cuci muka dan gosok gigi as usual. Habis itu aku langsung ke kamar untuk nyusun acara seharian, kayak apa yang harus aku kerjain, terus ngecek email, TikTok, sama Instagram. Dan itu penting banget supaya aku bisa tahu yang aku lakuin itu apa aja dalam sehari itu, karena hidup itu harus di planning kan ya. Look my messy, very messy room. Karena aku hari ini ada jadwal untuk membersihkan. Terus kita harus mulai rapi-rapi ya guys. But before, aku harus latihan pidato bahasa Korea, karena aku mau lomba dan aku harus syuting. Jadi why don't we start to learn? Setelah itu, aku workout. Aku ada 3 PR yang harus aku lakuin. Setelah itu aku ibadah, tapi aku ibadahnya gak sambil tiduran kok guys, ini cuman awal aja sebagai thumbnail. Habis itu aku berusaha untuk ke ruang makan untuk ikut ibadah. Setelah itu aku balik kamar lagi buat ambil gelas, dan aku siapin diri buat sarapan alias breakfast. Btw ini rumahku ya guys, mohon maaf kalau berantakan banget. Dan we gonna see what will we eat. Ini breakfastku, ada udang, sayur, bumbunya, sama kayak bowl of vegetables yang tadi. Setelah itu, aku nugas dengan segala kepenatannya, karena ada banyak banget kerjaan yang harus diselesain. Karena di libur lebaran ini kadang gak bisa kayak menikmati gitu loh guys, karena saking hektiknya dan saking banyak yang harus dilakuin. Tapi that's very okay for me, kan kita juga harus produktif dalam usia muda kita ini. Walaupun aku sebenarnya juga gak produktif-produktif amat ya guys beberapa hari ini, karena saking capeknya. Setelah itu aku movie time, karena aku capek banget, aku udah gak kuat lagi harus menahan segala beban hidup ini. Akhirnya aku nonton, dan asik banget sih, refresh gitu rasanya. Dan I'm really enjoying that moment. Jangan kaget kenapa kalau aku lebaran. BTW, ini roti jerapah ya. Ini roti kesukaan keluarga aku. Aku gak di endorse, tapi ini aku yang bikin. Jadi ceritanya, aku tuh lagi ikut lomba. Ini aku nyicil menyelesaikan lomba yang sekarang. Tapi kayaknya abis ini mau belajar. Nanti malam baru lomba lagi. Gak banyak ngomong ya kalau di depan vlog. Rencananya tuh kayak ini mau belajar juga, mau nyicil kelas 12 sama kelas 9 PTN. Yeay, it's finally done. My sleeping time. Hi guys, jadi aku baru saja bangun. Gak kayaknya aku belum bisa istirahat. Tadi aku mulai habis mandi, terus juga habis makan. Tapi aku gak videoin karena BTW aku sekarang mau prepare my mind for belajar, karena aku lama banget gak belajar. Maksudnya kayak gak serius gitu belajarnya. Aku cari dulu study stream dulu, tapi aku coba-coba aja kan, ternyata bisa bantu buat fokus juga pas aku belajar matematika, pas aku ngecek-ngecekin biologi. Itu tuh beneran ngebantu banget sih. Setelah itu aku belajar matematika buat section kedua,
dan aku belajar tentang integral, terutama soal-soal dari SIMAK UI. See you tomorrow guys, lebaran hari kedua. Morning fellas, jadi hari ini aku ada jadwal buat ngajar. Jadi akhirnya aku ngajar dulu sebelum aku beraktivitas karena emang kelasnya si anak ini juga pagi. Setelah itu aku langsung pergi lanjut jalan sama keluargaku karena setiap lebaran kalau misalnya lagi nggak pergi ke luar biasanya kita pasti ketemu kumpul. Nah ini kita ngafin di Exceso dan aku langsung lanjut juga nugas. Thank you very much for joining my vlog. So aku pengen tahu kalian mau aku buat video apa lagi, komen di bawah. Terima kasih banyak guys.